Baik pemirsa, pada saat ini saya Muhammad Studi dari Singkil Video berada di lokasi Warung Lampung. Warung Lampung ini terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ini merupakan hal yang luar biasa. Dari zaman dahulu, warung-warung Lampung seperti ini banyak sekali terdapat di pinggiran sungai yang dulunya transportasi darat tidak ada pemirsa. Dan sekarang, Warung Lampung itu cuma tinggal satu. Dan pemiliknya adalah Bang Karim Bancin. Ini namanya apa, Bang? Namanya apa? Rumah Terapung. Jadi pengunjung yang datang ke sini kira-kira tiap hari berapa orang, Bang? Oh, banyak. Minum kopi, kopi kampung. Apa kelebihan minum kopi di sini? Oh, cerita orang itu enak sambil dingin, dingin suasana gitu. Oh, sejarah tempat awalnya ya dari, kemana aku bilang ya, dari nenek moyang sudah ada ini. Kira-kira sudah berapa tahun ini, Bang? Wah, 50 ke atas lah ini saya kira. Kalau banjir, Bang, tempat ini apa ancamannya? Ancamannya ya hanyut. Harus diperkuat talinya. Harus diikat? Iya. Pakai tali apa? Tali pokoknya seadanya lah. Oh, kalau setiap banjirnya saya menengok kayu yang hanyut. Kalau memang ada saya singgahkan. Untuk? Kalau, untuk ya menokong rumah Terapung ini. Oh, suka dukanya kayu susah dapat ya, atapnya bocor, papannya lapuk. Pernah ada bantuan pemerintah? Oh, belum, sedikit pun belum pernah pemerintah belum, tapi sebelum mau pilkada Pak Dul janji sini, itulah janji-janji kampanyenya dulu itu Pak Musri ya, bupati sekarang. Oh, kalau nanti saya terpilih ya saya bangun ini, katanya. Sama nelayan pun dia bantu hari itu, dia bilang. Kami tunggu-tunggu sampai saat ini belum ada kabar. Ya harap saya ya nengok, harap tinjau kembali lah sesuai nurut dia janjikan itu kemarin kan.
Abang ingin dibantu oleh Bupati? Oh ya, jelas lah. Abang berharap Bupati membantu? Oh, sampai sekarang, dari dulu. Apa harapan Abang kepada Bupati? Ya, bantuan lah, seperti ya, rehat lah. Rehat. Tengoklah seperti atapnya itu lapuk kan. Sedih hati Abang? Oh, jelas lah. Kenapa Abang sedih? Ya. Janji-janji itu sampai sekarang belum terapa ya, terwujud. Harapan Abang? Ya, diwujudkan lah. Pingin Abang datang Bupati sama Wakil Bupati ke sini? Wah, ya banggalah, pingin dan banggalah. Saya mohon Pak Bupati datanglah ke rumah terapung ini, kami sangat mengharapkan. Janji-janjinya kemarin kami tunggu sampai sekarang. Ya, seperti yang kita lihat, Bang, bahwa Lampung ini penuh kesan. Di mana Lampung ini sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin lebih tua dari saya ataupun Bang Karim sebagai pemilik Lampung ini. Bisa kita lihat dari konstruksi bangunannya ini, Bang. Papan-papannya, atapnya masih rumbia. Ini baloknya ini, kayu-kayunya ini mungkin udah puluhan tahun ini, udah lama ini. Karena ini satu-satunya di Aceh Singkil Warung Terapung, atau bahasa kita Lampung kita sebut. Sewajarnya ini diperhatikan oleh pemerintah terkait untuk dilestarikan. Untuk sebagai pemancing wisatawan, sehingga bisa menikmati bahwasanya di Aceh Singkil itu ada loh Warung Terapung namanya. Sebagaimana kita lihat di Palangkaraya atau di kabupaten kota lain, di provinsi lain masih ada warung terapungnya. Namun di Aceh Singkil pun ada. Tapi inilah kondisinya sangat memperhatinkan sekali. Kemudian warung terapung ini adalah sebagai tempat persinggahan nelayan ini. Nelayan masyarakat kita Aceh Singkil, warga kita Aceh Singkil yang profesinya sebagai nelayan untuk mengambil ikan, itu tempat persinggahannya sini. Sore berangkat, minum sambil minum kopi di sini. Paginya sambil bawa ikan datang ke sini menikmati minum kopi Lampung juga. Ucapan terakhir, mohonlah kepada pemerintah atau dinas terkait untuk memperhatikan dan melestarikan warung terapung ini. Karena ini satu-satunya warung terapung yang ada di Aceh Singkil. Dan untuk kita bisa sama-sama menikmati minum kopi di warung terapung ini. Ini merupakan sesuatu yang menjadi monumen, bahwa ini akan menjadi kenangan sejarah dari orang-orang tua kita dari zaman dahulu, bahwa warung kopi yang terapung di Aceh Singkil cuma satu ini, pemirsa. Ini kembali menjadi perhatian bersama. Pemirsa, saya Muhammad Studi dari Kabupaten Aceh Singkil untuk Singkil Video melaporkan.